Walaupun beberapa bahan pokok mulai merangkak naik, saat ini harga ayam potong di pasar modern Kecamatan Kobak, Bangka Tengah mulai turun. Di mana sepekan sebelumnya harga ayam potong di pasar modern Kobak berkisar di harga Rp40.000 per kilogram. Namun beberapa hari terakhir, harga ayam potong di pasar modern Kobak sudah mulai menurun dan berkisar di harga Rp34.000 per kilogram. Tidak hanya itu, pedagang juga mengaku stok ayam potong di distributor saat ini tidak mengalami masalah dan masih aman. Kalau saat ini kita nyualnya 38, kalau bersih. Sebelumnya? Sebelumnya nyualnya 40. Untuk pasokan dari distributor saat ini seperti apa? Aman, barangnya aman. Pedagang berharap mulai puasa tahun ini, minat konsumen dapat kembali meningkat, mengingat 2 tahun sebelumnya minat konsumen menurun akibat COVID-19. Dari Kobak, Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Belitung melaporkan.